Assalamualaikum. Ya, kereta sewa Ramli, bang. Apa? Nak sewa lori? Eh, tak ada, bang. Saya buat kereta sewa je. Kereta kecil-kecil je. Yang paling besar pun van. Haa. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya buatlah sewa lori. Minta maaf ya, bang. Macam inilah kerja sendiri. Aku jadi bos, aku jadi pekerja. Ada pelanggan, ada gaji. Tak ada pelanggan, tak adalah gaji. Kereta pun semua sewa dah. Alhamdulillah. Kau ni, Mona, sepatutnya bagi kakak dia daripada dulu lagi kau suruh sama belajar. Dapatlah kerja bagus sikit. Pakai tali leher, smart, cerah masa depan. Bukan saya tak suruh daripada dulu lagi suruh dia sama belajar. Tapi dia yang tak nak. Dia kata saya nak tinggalkan kampung. Lepas tu dia dengan saya macam manalah pula, Kak. Memang berkepit je buah ketiak saya ni. Yelah, kita orang dah tak ada mak bapak, kan? Alah, Kak, tak kisahlah, Kak. Dia tak kerja bertali leher pun tak apa, Kak. Janji adik saya tu tak buat kerja-kerja yang boleh menyebabkan dia ke tali gantung. Dahlah, Kak, saya nak pergi pasar dulu sebab takut hati habis. Lagipun kalau lambat-lambat, takut hati tu busuk pula nanti. Pergi dulu, Kak, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Busy nampak? Yelah, kenalah busy. Kalau tidak jadi penganggur je kau. Aku minta kerja dengan kau, kau tak bagi. Pasal itulah aku menganggur. Dah kau tu minta gaji mahal. Dahlah, aku malah nak layan kau. Aku nak layan businessman ni. Dia ada business kereta. Kaya. Dia ajak aku join. Aku nak join? Tak payah. Tak, eh. Lesen. Tak buat lagi. Tak bolehlah. Nak sewa kereta ni kena ada lesen. Eh, tapi saya pandai bawa kereta tau. Saya bawa kereta kawan saya. Saya bawa jauh lah, sangat jauh saya bawa kereta dia. Lepas tu saya bawa kereta ayah saya. Saya bawa kereta pakcik saya. Cukuplah sudah.